Bapak Ibu, para jemaah yang dirahmati Allah, dan kepada teman-teman pas kerja untuk menjalankan kota amal jariah. Dan perlu diketahui kepada adik-adik yatim piatu yang mau disantuni, apa sudah siap? Pak Panitia, adik-adik yang mau disantuni sudah siap? Oh, sampun nggih. Kepada teman-teman dari pas kerja untuk menjalankan kota amal jariah, nyuwun sewu Bapak Ibu, bahwasannya kota amal jariah yang akan dijalankan oleh teman-teman dari jamaah solawat ini adalah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di setiap bulan sekali keliling di setiap desa di dua kecamatan. Adik-adik yatim piatu dimohon untuk segera naik ke atas panggung. Monggo adik-adik didampingi oleh teman-teman jamaah untuk naik ke atas panggung, dan dari petugas yang mau menyampaikan atau teman-teman jamaah yang mau menyampaikan santunan juga bersiap diri. Bapak Ibu, satu nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para teman-teman jamaah dan memberikan santunan, yang mana santunan yang senantiasa diberikan adalah dari jariah para donatur yang ada di dua kecamatan. Adik-adik berjajar. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita. Bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya minta doanya kepada adik-adik. Mudah-mudahan acara yang diselenggarakan oleh kakak-kakak jenengan dari jamaah Solawat Seribu Ramadhan Muria bisa dijalankan dengan istiqomah dan senantiasa berkah. Kepada semua yang hadir, senantiasa diberikan tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Problematika kehidupan yang kita hadapi setiap hari, mudah-mudahan dapat kita hadapi dengan mudah. Semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua yang hadir di majelis ini senantiasa diberikan keikhlasan hati, bahwasanya kita hadir di majelis yang penuh berkah ini adalah semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena disanjung, bukan karena maksud-maksud tertentu,
bukan ada pamrih, tapi semua karena Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi adik-adik, mohon doanya untuk istiqomahan dari teman-teman jamaah dalam rangka melaksanakan kegiatan bersolawat. Dan tidak lain dan tidak bukan, maksud dan tujuan daripada teman-teman jamaah adalah untuk membentuk generasi muda yang religius, generasi muda yang senantiasa mencintai baginda Rasulullah, terutama di wilayah Kecamatan Tebelang dan Megalo. Dan secara langsung bahwasannya kita juga ikut membantu aparat terkait dalam hal ini pemerintah kecamatan dan mungkin kabupaten, pemerintah desa, untuk menanggulangi kenakalan remaja. Kita bawa adik-adik kita untuk senantiasa berwawasan religi, mencintai baginda Rasulullah. Maka dari itu Bapak Ibu, andai kata anak putra putri panjenengan gemar bersolawat, silakan diberikan support atau didukung untuk bergabung di jamaah solawat Seribu Rebana Muria Tebelang dan Pegalu. Alhamdulillah adik-adik semua yang hadir, saya mohon doanya, mudah-mudahan Pak Lurah senantiasa diberikan kesehatan dan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kakak-kakak panjenengan senantiasa istiqomah dapat menjalankan kegiatan rutinitas jamaah solawat Seribu Rebana Muria. Amin Allahumma. Amin. Terima kasih. Langsung kembali ke tempatnya masing-masing. Adik, sampun nggih. Urut masing-masing, tolong dibantu adik-adiknya. Pelan-pelan.